Halo semuanya. Halo semuanya, selamat datang lagi di Gen Tutorial. Di sini aku bakal berbagi tutorial bagaimana caranya mematikan keyboard internal dari dalam laptop tanpa harus membongkar laptopnya. Nah, pada kesempatan kali ini aku nggak bisa menggunakan screen recording karena nanti device-nya bakal di uninstall. Jadi aku bakal menggunakan kamera dari HP ini. Dan kenapa aku pakai kacamata super hitam ini, kacamata ngelas ini ya. Karena ya lampunya silo men. Tadi aku pakai cuman berapa menit tes rekaman gitu, ngelihat ke layar laptop itu waduh, buram gitu. Enggak nampak apa-apa lagi, hitam. Jadi di sini aku pakai ini, dan di sini aku juga mau kasih tahu ya. Kenapa kita matikan keyboard internalnya? Karena keyboardnya itu udah enggak bisa dipakai lagi, entah itu dia ngetik sendiri atau ada tombol yang lengket gitu. Di sini aku kendalanya tombol backdoor-nya tuh lengket. Jadi kalau kita mau buka apa-apa, mau buka YouTube, dia bakal ke-scroll ke paling bawah terus. Mau browsing pun nggak bisa. Jadi kita harus matikan keyboardnya, keyboard internalnya, dan kita pakai keyboard eksternal. Kenapa nggak matikan tombol yang rusaknya aja, Bang? Kenapa harus matikan keyboardnya semua? Karena kalau laptop kalian itu keyboardnya udah rusak, memang hari ini rusak satu, nanti dia bakal nambah. Jadi ya sekalian aja aku matikan semuanya. Lagian juga di sini rusaknya itu udah banyak dan komplainnya itu beda-beda. Kadang hari ini rusak yang ini, besok rusak tombol yang itu. Hari ini rusak tombol yang ini, besok tombol rusak tombol yang itu. Jadi aku pening gitu mematikan tombol yang mana. Jadi aku putuskan di sini aku menggunakan keyboard eksternal yang ini, dan keyboard internalnya aku matikan. Nanti kalau udah kita matikan keyboard internalnya dari dalam laptop ini, keyboard ini dia nggak bakal mati. Jadi ini tetap berfungsi asalkan keyboardnya bagus. Nah, caranya bagaimana? Caranya langsung aja kita menuju ke tutorialnya. Sebelumnya aku bakal menunjukkan dulu kalau keyboard laptop aku ini memang sedang rusak. Oke, aku matikan flashnya. Kalian lihat di sini dia, aku klik di sini ya. Ini nggak bisa, dia tetap muncul ke paling bawah. Aku tes buka Google Chrome, kemudian buka YouTube. Ini aku nggak pegang-pegang ya. Nah, dia otomatis bakal di scroll ke paling bawah. Kita tunggu aja. Oke, dia nggak scroll dia, belum. Coba kita refresh dulu. Nah, kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak dia. Ini lagi enggak macet ini, berarti ini lagi baik laptopnya. Nah, ini udah ada rusak nih. Coba aku buka YouTube. Nah, dia bakal ke-scroll ke paling bawah. Dia scroll tuh sendiri nih. Dia scroll sendiri tanpa aku pegang-pegang nih. Dia scroll sendiri ke paling bawah. Kenapa? Karena tombol backdoor-nya itu lengket. Sebelum kita matikan keyboard internalnya yang ini, aku bakal coba ngetik di sini. Oke, lihat ada tulisannya. Nah, oke, jadi keyboardnya masih berfungsi, cuman tombol backdoor-nya ini lengket, dan ada beberapa tombol lain yang lengket. Cuman pas kali aku nge-record ini dia nggak lengket. Lalu bagaimana caranya kita mematikan keyboard internalnya yang ini? Karena memang keyboardnya udah nggak bisa dipakai lagi kecuali kita ganti baru. Klik di Windows Store di sini. Ketikkan device manager. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari device manager. Kemudian di sini kalian pilih yang keyboard. Ops, dia scroll ke paling bawah lagi. Kalian klik di keyboard di sini. Kemudian klik di standard PS2. Aduh, nggak bisa juga. Nggak bisa ngeklik karena dia scroll ke paling bawah di standar PS2. Ingat ya, di standar yang bawahnya ini dia kan ada dua kolom. Kalian yang kolom bawah pilihnya standar PS2 tulisannya update driver. Kemudian browse my computer, kemudian let me pick, kemudian ini centang yang ini kita hapus. Lalu kita klik di sini, system device. Lalu kita, oh my god, dia payah ya karena keyboardnya di sini lengket. Nah, kalian centang yang ini juga, yang ini dicentang. Tadi kan pilih yang di sini, standard system device. Lalu yang ini kalian klik di sini, lalu klik next, lalu klik yes. Nah, di sini sudah muncul tulisan
Windows has successfully updated your drivers. Ini dia drivers yang kita pasang tadi. Update drivers, remote desktop keyboard device. Kemudian kita close. Lalu di sini ada tulisan, "Do you want to restart your computer now?" Klik aja yes. Klik yes, maka dia bakal di restart. Ini adalah alasan kenapa aku nggak menggunakan screen recording, karena nanti komputernya bakal di restart di sini. By the way, di sini aku mengalami kerusakan hard disk juga pada laptop ini, jadi banyak loadingnya bakal sedikit lebih lama di sini karena ada muncul tulisan ini lagi. Ini kita biarin aja, kita tekan-tekan apa-apa dia nggak nyala ini. Jadi tunggu aja ya, lama-lama dia nanti bakal masuk sendiri. Nah udah masuk, kita tunggu aja. Sekarang kita lihat apakah proses tersebut berhasil. Kita tunggu lagi loading. Oke, lagi loading. Kita tunggu aja si loading. Nah, sekarang kita bakal coba buka Google Chrome. Kita buka YouTube lagi. Nah, sekarang dia udah nggak nge-scroll sendiri lagi dia. Udah aman karena udah kita matikan ya. Nih. Oke, aku lepas. Dia udah nggak nge-scroll lagi karena udah kita matikan. Dan sekarang kita buka Microsoft Word lagi. Nah, ini udah bebas, kita mau klik di mana aja. Dan nggak bakalan pindah ke paling bawah lagi. Kita buka Microsoft Word. Kita coba mengetik di sini. Lihat, ya tidak terketik lagi. Tidak terketik lagi ya. Ini aku udah tekan-tekan nih. Udah nggak terketik lagi apa-apa, nggak terketik. Nah, kalau pakai yang ini bisa. Nah, kalau pakai yang ini mas bisa. Kita hapus lagi. Hapus. Kita pakai yang ini. Nah, dia nggak bakalan terdeteksi lagi. Oke. Jadi semoga tutorialnya bermanfaat. Jangan lupa, aku butuh dukungan kalian di sini. Jangan lupa subscribe channel ini untuk informasi yang lebih menarik ke depannya. Like juga video ini dan jangan lupa isi komentar kalian di bawah video. Terima kasih. Semoga waktu kalian bermanfaat.